Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Paturoman Sihab. Lahir di Magetan, 10 September 2005, posisi wingback. Saya adalah karyawan FC. Jika dari ayah, jangan pantang menyerah. Jika gagal, kita harus mencoba. Kalau pesan dari ibu, saya harus menghargai orang lain dan menghormati kepada orang yang lebih tua. Saya suka sepak bola dari TK, tapi itu baru suka, baru main-main biasa. Dan kalau tahu bola sebenarnya itu dari kelas 1 SD. Sebenarnya itu bagus untuk level SSB, karena selain meningkatkan skill dan mental, juga bisa meningkatkan level permainan. Dan ketika melawan yang senior, saya juga bisa belajar lebih banyak. Dan saat melawan yang seumuran, saya bisa jauh lebih siap. Takut pernah mas, waktu pertama ikut tanding, dan itu waktu melawan total. Di situ saya dipanggil coach untuk bermain. Dan waktu itu rasanya takut, ragu, cemas, bercampur semuanya. Habis itu saya masuk bermain. Saya sangat tidak bisa main lah. Habis itu saya diganti. Tapi dari pertandingan tersebut saya mulai berlatih dan belajar untuk memperbaiki mental saya agar lebih baik ke depannya. Waktu lawan Persiba, perasaan saya sangat senang dan saya agak tidak menyangkanya kita akan melawan Persiba. Dan saya di situ mendapatkan banyak pelajaran, apalagi di situ ada pemain-pemain profesional dan pemain yang saya idolakan, Dean Caesar, mas. Saya sangat tidak menyangka saat coach bilang ke tim bahwa kita akan melawan timnas U18. Di situ saya banyak mendapatkan pengalaman dan tidak semua SSB bisa melawan timnas U18 tersebut. Harapannya saya bisa membawa tim ini bisa ke level yang lebih tinggi dan target saya bisa mencetak gol yang banyak. Saya suka main PUBG, mas. Itu ketika saya tidak libur latihan dan libur pertandingan, di situ saya bermain PUBG di rumah. Biasa kalau saya sebelum bertanding saya tidak makan yang pedas, tidak minum yang berwarna es gitu, yang bersoda lah. Itu habis itu saya biasanya bangun pagi itu biasanya stretching dulu biasanya, tapi saat sudah berkumpul dengan tim saya untuk menghilangkan rasa tegang, di situ saya mendengarkan lagu terlebih dahulu sebelum tanding. Kalau support dari orang tua banyak sih mas, dari yang biaya, terus itu diingatkan untuk latihan, diingatkan saat tanding. Pastinya kedua orang tua saya menyupport saya untuk bermain bola. Kalau favorit tidak ada sih mas, karena semuanya di sini saling menyupport dan saling membantu. Latihan itu penting, bukan yang penting latihan. Jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa, dan jangan mudah terpancing oleh omongan orang lain. Percayalah kawan, usaha yang sungguh-sungguh tidak akan mengkhianati hasil. Semoga Karyangau tetap jaya, tetap terkenal, tetap maju. Karyangau untuk Indonesia Raya, jaya.